Kadusunan Kidul. Sugidi Raja. Apa yang telah dilakukan Sugidi Raja terhadapmu, Sakti? Sabri. Iya, Abah. Kenapa para jawara dari kadusunan luar belum ada yang datang? Tidak ada satupun jawara dari luar. Yang akan datang ke arena ini, Abah. Sakti. Kemana para jawara itu? Apakah mereka tidak ingin menikahi putriku? Mereka semua telah mati. Sebelum hari sayembara ini, Abah. Mereka saling bertarung dan saling membunuh. Sekarang sudah tidak ada lagi jawara dari luar. Ayo, siapa yang akan bertarung denganku untuk mendapatkan Nyimas Ayu? Tidak, Sakti. Sayembara ini hanya untuk jawara dari kadusunan luar. Prabu, apa kau juga ingin menikahi Nyimas Ayu? Maafkan aku, Kakang. Aku mencintai Nyimas Ayu. Lancang kau, Prabu. Sebaiknya kau pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran. Maafkan aku, Nyimas. Aku tidak mungkin bertarung dengan kakakku sendiri. Tunggu. Bukankah aku yang meminta Kakang untuk datang dan memenangkan sembara ini? Apalah artinya cinta Kakang terhadapku jika Kakang menyerah begitu saja? Siaplah, Prabu. Aku tak akan membiarkan siapapun menikahi Nyimas Ayu. Thank you.
Keluarkan kemampuanmu, Prabu. Aku tak mau menang mudah tanpa perlawananmu. Jawara bukanlah pembunuh sakti. Jawara adalah pelindung bagi yang lemah. Jawara bersikap kesatria untuk mencapai tujuannya. Bukan dengan cara yang licik. Pantas saja. Tidak ada jawara dari kadusunan luar yang datang. Bukankah kau yang telah membunuh mereka? Kang Hana, tancapkan kau itu leherku.
Ya. Saya yang bunuh para jawara-jawara itu. Karena saya tidak ingin mereka menikahi Nyimas Ayu. Bukan jawara licik seperti kau yang akan menikahi putriku. Pergi kau dari kadusunan. Sayembara ini telah usai dan kau tak pantas disebut jawara.